sebagai makluman kepada para pendengar Kim FM, kami juga membawakan secara khas untuk anda secara langsung rancangan Tafakur Feeding di laman Facebook IKIM FM Go Live. Anda boleh tonton di sana, di samping anda boleh menceritakan soalan ataupun pandangan anda. Baiklah, bagi mengalu-alukan kedatangan tetamu undangan kita pada hari ini yang bakal membicarakan tajuk Mentaati Pemimpin, telah pun tiba di studio utama IKIM FM pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz Adlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dalam rancangan Tafakur Feeding pada malam ini. Baik. Baiklah, saya serahkan kepada Ustaz seketika untuk memulakan mukadimah bagi tajuk ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Nazri dan terima kasih kepada Dua Aikim. Yang mendengar dan yang melihat, yang menonton, Alhamdulillah malam ini kita dapat menyambung pengajian kitab Ringkasan Riyadhus Salihin mengikut tajuk-tajuk dan empat bab yang ada dalam kitab ini. Kita sampai pada malam ini kepada tajuk Mentaati Pemimpin dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dimulakan dengan sepotong ayat Al-Quran Al-Karim, iaitu A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu ayat yang cukup masyhur. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taatilah ulil amri. Dan ulil amri ini, bila kita melihat ayat yang pertama ini, dia merujuk kepada pemimpin. Cuma di sisi ulama-ulama tafsir, ada yang memperjelaskan lagi, iaitu pertamanya ialah pemimpin secara umum dan juga pemimpin secara khusus, maksudnya yang atas, yang pertengahan, yang bawah. Dan juga ada ulama tafsir yang merujuk perkataan ulil amri ini kepada ulama, iaitu orang berilmu, ilmuan maksudnya. Jadi lihat bagaimana Islam mementingkan, pertama ialah kepimpinan, yang kedua ilmu, dan yang ketiga ketaatan. Perkara ini dia saling berkait. Sebab kalau apalah nilai pemimpin tanpa ilmu, atau ilmu dan pemimpin tanpa ketaatan. Bermakna ayat Quran ini mendidik kita tentang bagaimana menegakkan Islam dalam cara yang teratur dan tersusun. Bermakna ayat ini para ulama jadikan sebagai asas untuk pemerintahan, untuk kepimpinan, untuk ketaatan dan untuk ilmu digabungkan. Bermakna para ulama mengambil ayat ini dan menyebutkan bahawa kita mentaati pemimpin itu satu perkara yang berkaitan dengan ketaatan Allah dan Rasul. Maksudnya berkaitan ada dua benda yang kita nak sebutkan di awal. Pertama, kaitannya dari segi pemimpin itu ditaati selagi mana dia mentaati Allah dan Rasul. Ini biasa kita dengar. Satu lagi aspek yang saya rasa perlu juga ditekankan ialah mentaati pemimpin di sini adalah jalan untuk mentaati Allah dan Rasul. Dia ada sedikit perbezaan. Biasa orang menyebutkan yang pertama tadi. Maksudnya taatilah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul. Tapi yang kedua tadi ialah kita lebih para ulama melihat kepada bagaimana kita nak taat kepada Allah. Bagaimana kita nak laksanakan perintah Allah kalau tidak ada kepimpinan yang ditaati? Bagaimana kita nak melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada sistem kepimpinan, kalau tidak ada sistem kepimpinan yang teratur dan tersusun? Maknanya tidak ada ketaatan, kacau bilau, fitnah. Bagaimanakah perintah Allah dapat ditegakkan dan ajaran Rasul dapat disebarkan? Bermakna para ulama amat menjaga aspek ini kerana ia adalah satu faktor utama untuk kita mentaati Allah dan Rasul. Kita lihat di luar negara bagaimana ada umat negara-negara tertentu yang sibuk dengan peperangan atau dengan kemiskinan atau dengan kepimpinan sehingga tidak dapat melaksanakan yang terbaik. Bermakna inilah kita nak ambil daripada ayat-ayat ini dan ayat ini dan juga hadis-hadis yang kita akan baca, bagaimana kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mentaati pemimpin, kerana ia sebahagian daripada cara untuk kita mendapat ketenteraman untuk mentaati Allah dan Rasul, dapat ditegakkan kebenaran, dapat lihat keindahan Islam itu melalui ketaatan kepada kepimpinan. Pada pandangan Ustaz sendiri, mengapakah bersatu dan tak kepada pemimpin ataupun pemerintah dianggap sebagai kunci kepada perpaduan dan kekuatan umat? Ya, ini jelas kita lihat bagaimana di dalam sejarah Islam itu sendiri. Yes, sir.
dan juga sejarah negara-negara bukan Islam, bila dilihat bersatunya pemimpin itu, bersatunya rakyat itu di bawah pemimpin yang berjaya menyatukan mereka di atas satu-satu dasar. Islam memang jelas, tapi kita lihat bagaimana pemimpin yang hebat ini menjadi penyebab kepada umat-umat yang bukan Islam bersatu juga. Kita lihat dalam sejarah. Jadi perpaduan kekuatan, kemajuan semuanya mesti berkaitan rapat dengan pertama ketenteraman, ketenangan, keamanan kita panggil. Jadi Islam tidak tidak membawa peperangan, dia membawa keamanan. Kalau berlaku peperangan, mana ia untuk mendapatkan balik keamanan. Yang kedua, pertama keamanan, yang kedua soal keperluan dalam masyarakat. Maksudnya cukup semua, cukup makan. Bahkan ada yang mengatakan dalam sejarah soal makan ni boleh menjatuh dan menaikkan umat. Makanan asas, bukan soal harta dan wang. Maka keamanan dan keperluan asas ini dijaga oleh kepimpinan. Jadi inilah dia panggil penyebab ia amat dijaga. Dalam Quran disebut, hadis disebut, dan para khalifah yang menggantikan, saling ganti-mengganti atau mentadbir negara-negara Islam zaman dulu, sentiasa menekankan bagaimana perpaduan, bagaimana kemajuan, semuanya berkait rapat dengan kepimpinan. Dan kalau kepimpinan ini ada masalah zaman dahulu, contohnya berlaku perpecahan dan sebagainya, maka kita lihat kemunduran tu dan perpecahan. Itu akan menyebabkan Islam itu tinggal dilihat kepada sejarah, tidak dilihat kepada dunia bumi yang nyata. Dilihat itu yang berlaku dalam sejarah, dan ia juga berlaku dalam umat-umat yang bukan Islam bila mengabaikan kepimpinan, memilih pemimpin yang tidak tidak tepat, tidak ada ciri kepimpinan yang betul. Maka dia akan menjejaskan dua tadi, keamanan dan juga asas, keperluan asas kepada masyarakat. Jadi dalam arti kata lain, sifat mentaati pemimpin ini memberi kesan yang cukup besar dalam sesebuah masyarakat itu sendiri. Dan seterusnya, mungkin dapat Ustaz huraikan sebaik-baik kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW bagi memastikan rakyat pada zaman baginda menaruh kepercayaan dan tak setia kepada pemimpin. Baik, pertama kita kena akui bahawa tidak ada pemimpin seperti Rasulullah SAW. Model yang terbaik. Dan bila dibandingkan dengan para sahabat yang mentadbir selepas itu pun, maksudnya tidak dapat menandingi kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulama meringkaskan aspek kepimpinan baginda ini, pertama dari segi baginda sebagai seorang pemimpin, pemimpin yang boleh turun bersama masyarakat. Kan kena sebut radang pemimpin bersama masyarakat. Soal bersama itu penting, kan? Bukan hanya semata-mata contohnya kita lihat dari jauh. Dia mesti dari dekat. Sebab itu kita tahu di mana-mana hari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman khalifah, orang nak bertemu, orang nak bersalam, orang nak, dan orang suka. Sebab tu bila satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang wanita yang menjerit ataupun yang menangis terlalu kuat di kubur kerana anak meninggal. Rasulullah menegur dan dia tidak sedar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca sebelum dalam bab yang sebelum ini, bab jenazah. Kemudian dia marah kepada Rasulullah. Dia kata, kamu tidak faham, kamu tidak tidak ditimpa musibah seperti aku. Dia tak tahu itu Nabi, tak sedar. Selepas Rasulullah balik ke rumah, ada orang beritahu dia, kamu tahu tak, itu Rasulullah. Maka dia pun rasa bersalah, dia pergi rumah Rasulullah. Poin dia ialah, saya nak beritahu ialah, dia sampai rumah Rasulullah, dia kata, rumah Rasulullah tidak ada apa-apa halangan untuk aku bertemu baginda. Mana satu-satu benda yang penting bagi rakyat bertemu dengan pemimpin. Sebab itu bila pemimpin turun padang, rakyat akan suka, akan gembira. Dan ini berlaku di seluruh dunia. Dan Rasulullah, pertama, ulama menikaskan ia mudah didekati, ia dekat dengan rakyat. Yang kedua, Rasulullah sentiasa berusaha untuk membantu yang susah. Jadi kadang-kadang baginda tidak mampu, baginda minta orang lain yang bantu. Ada orang miskin yang tidur di Masjid Nabawi, maka apa Rasulullah buat? Rasulullah akan sentiasa pergi jumpa mereka, ajar mereka Al-Quran. Kemudian kalau ada waktu makan, minta sahabat yang lain yang mampu untuk bawa balik ke rumah, sehingga kan ada di antara mereka yang makin baik hidupnya, dan kemudian ada rumah sendiri. Maka dia pernah duduk di situ, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah menjaga kebajikan, dan Rasulullah sentiasa berpesan, sampaikanlah kepadaku, maksudnya hajat orang yang berhajat. Jadi Allah meningkaskan
antara faktor penting adalah dua dua perkara, iaitu soal kebersamaan dengan rakyat itu baginda sallallahu alaihi wasallam, dan soal membantu yang susah dan mengajak orang lain membantu yang susah, sampai bagi tahu siapa yang ada kebaikan bantulah sahabat kamu. Jadi makna ini sentiasa kebajikan amat penting. Dijaga keperluan asas yang sebutkan tadi, kebajikan, kemudian kebersamaan, dan yang ketiga kata ulama, ulama juga menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sentiasa menunjukkan contoh ikutan yang terbaik. Jadi dapat dilihat pada diri baginda, bukan hanya disebut. Maka contoh ikutan ini, maka dekatlah masyarakat dengan dia. Sampai ada orang sebut bahawa masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, tapi menjadi tempat tempat tenangnya hati orang-orang miskin. Suka pergi masjid sebab Rasulullah ada dekat situ. Kemudian ketenangan, kebaikan kan. Jadi setengah orang dia tak tenang dekat masjid. Jadi orang-orang yang ada masalah sebenarnya patut dia pergi masjid. Dan zaman dulu begitu. Maka dengan melihat Rasulullah, melihat wajah baginda adalah salah satu daripada kegembiraan. Maka maka ini secara ringkas saya sebutkan, itu ulama sebutkan. Kalau kita mengimbas kembali sirah Rasulullah SAW, personaliti baginda cukup memukau, ya, cukup memukau dengan sifat-sifat mahmudah baginda itu sendiri. Ustaz, ya, setiap manusia tidak lari daripada membuat kesilapan. Begitu juga dengan seorang yang bergelar pemimpin ataupun pemerintah. Mungkin Ustaz dapat kongsikan dengan para pendengar KIM FM bagaimana ahli masyarakat itu membuat ataupun memberikan satu kaedah dari segi membuat teguran jika pemerintah itu melakukan sesuatu kesalahan yang tidak disengajakan. Seperti saya sebutkan tadi, tidak ada kepimpinan seperti baginda sallallahu alaihi wasallam dan seperti para khalifah. Bermakna kita sebelum kita meminta atau demand bahawa pemimpin itu perfect, kita kena sedar bahawa tidak ada yang perfect, tidak ada kesempurnaan pada diri seorang manusia, apatah lagi seorang pemimpin yang mungkin nak. Dan pemimpin ni kita nak lihat dari sudut yang lebih luas, daripada atas sampai ke bawah, sampai ke kita, sampai ke bawah kan. Jadi contoh kecil pun kita nak sebut, contoh besar pun kita nak kaitkan, iaitu tidak akan ada apa yang kita namakan semua pihak berpuas hati. Tidak akan ada. Apabila berlaku satu masalah, maka cara yang terbaik ialah menegur dengan dengan cara yang paling baik, paling lembut, menasihati dengan cara terbaik, berbincang dan juga menyatakan hasrat. Wallahualam, mungkin dengan bertulis, mungkin dengan lisan, tetapi dengan akhlak. Tidak boleh kita katakan kita nak mula dengan kekerasan, nak mula dengan marah-marah, bahkan lagi membimbang kalau kita mula dengan maki hamun. Jadi ini semua dipanggil kemarahan yang tak terkawal. Jadi kita faham kita manusia yang lemah. Jadi bila kita di pihak menjadi seorang pemimpin, walaupun sekecil mana pun orang di bawah kita ataupun ruang kepimpinan kita, kita mesti bersedia untuk mendengar. Jadi bila teguran tu ada, maka tak boleh kita sebagai, maksudnya kalau saya mengetuai satu satu community, saya nak nak diamkan semua orang. Tak boleh. Saya tak mahu. Saya kecil hati, mudah kecil hati. So kena tahan sikit. Yang kedua ialah mereka yang menegur juga mesti lihat pertama apa nak ditegur, patutkah ditegur sekarang atau nanti dan sebagainya. Semuanya insya-Allah akan akan menjadi elok kalau niat kita betul, tapi cara kita juga kena betul. Maksud ini, ini ulama kata ilmu. Ilmulah yang menentukan kepimpinan itu menerima teguran atau yang menegur itu mengikut batasan dan mengikut cara yang sebenar. Sebab itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat para sahabat tidak dilarang untuk bertanya dan juga mungkin menyoal baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan cara yang betul, dan baginda sendiri memberikan contoh yang terbaik. Dan dan zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, semua ini adalah cara yang bagaimana kita melihat mereka sedia ditegur, tetapi mereka juga merupakan seorang yang berilmu. Jadi ilmu tu kena ada. Tak boleh kita datang, yalah macam kita imam solat itu. Jadi kalau makmum tidak ada ilmu yang cukup, maka dia nak menegur imam. Contoh macam kita kata sekarang ni imam jadi dilantik, okay. Kemudian makmum kata imam baca tak betul, contoh kan? Jadi rupanya kadang-kadang kita lihat yang menegur tu yang salah, kadang-kadang setengah aspek. Jadi orang kata apa, kita tak boleh orang kata apa menutup sepenuhnya atau membuka sepenuhnya, tak boleh. Dia mesti disiplin, mesti ada ilmu, mesti ada
sifat persaudaraan kan. Jadi yang berlaku yang berlaku di negara luar, yang negara barat contohnya ataupun negara-negara luar, mungkin kesan daripada cara yang tak kena. Mungkin niat ikhlas, sebab tu niat yang betul belum cukup. Niat kata saya nak tegur pemimpin, niat yang baik kan, mungkin kesalahan, mungkin apa, tapi cara yang tak betul menyebabkan mungkin daripada dia menjadi lebih baik, dia menjadi lebih buruk. Wallahualam. Okey, jadi kata kunci ustaz tadi, perbetulkan niat dan perlengkapkan diri dengan ilmu. Ilmu ya ustaz ya. Okey, kita mengalu-alukan para pendengar Hakim FM untuk bersama-sama dengan rancangan kami pada malam ini, iaitu Tafakkur Fiddin. Jika anda ada sebarang persoalan ataupun pandangan anda terhadap tajuk yang kita bincangkan pada malam ini berkenaan dengan mentaati pemimpin, anda bolehlah kirimkan soalan ataupun pandangan anda itu ke laman Facebook kami, laman FB IKIM FM, atau mendal nombor talian kami 03-6205-1500, 03-6205-1500. Sebelum kita berehat Ustaz, ya, mungkin Ustaz dapat huraikan sedikit tentang kalau kita mengimbas kembali khalifah yang wujud pada zaman terdahulu, itu khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman Ibn Affan dan juga Ali bin Abi, Ibn Abi Talib. Mungkin Ustaz dapat huraikan sedikit tajuk kita pada hari ini, mentaati pemimpin. Konsep tersebut ada sejauh mana berkesannya mentaati pemimpin diamalkan pada zaman khalifah dahulu. Kita sedar bahawa pemerintahan setiap khalifah ini sudah pasti diasaskan kepada Al-Quran dan Hadis. Namun begitu, setiap khalifah dan zaman dia itu ada cabaran berbeza. Dan waktu juga tidak sama. Khalifah Abu Bakar Siddiq 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, yang paling lama ialah Uthman bin Affan iaitu 12, dan Sayyidina Ali 5 tahun. Dan yang saya rasa yang paling penting untuk kita sedar ialah bagaimana adanya banyak cabaran. Sehebat Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman dan Ali, mereka diuji dengan cabaran yang berbeza. Cabaran zaman Abu Bakar Siddiq, soal tidak membayar zakat, soal murtad, kemudian diselesaikan zaman Sayyidina Umar, perluasan jajahan, kemudian ada masalah-masalah yang perlu diatasi. Kemudian zaman Osman dan Sayyidina Ali nampak ada masalah di kalangan umat Islam pula. Bermakna ini cabaran ini tak dapat dielakkan. Mana walaupun kepimpinan itu, waktu saya teringat satu kata-kata yang menarik, yang bagaimana ada seorang yang jahil dijumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali zaman dia ada berlaku banyak, kita panggil apa, masalah dalam kalangan umat Islam yang diselesaikan, tapi berlaku masalah timbul yang tak sama macam zaman Abu Bakar dan Umar. Maka ada seorang yang jahil cakap kepada dia, dia kata, "Sayyidina Ali, kenapa zaman kau tidak seperti zaman Abu Bakar dan Umar?" Dia macam nak cakap, nak peli lah. Tapi Sayyidina Ali pandai, dia cakap apa, "Kerana rakyat di zaman mereka seperti aku, dan rakyat di zaman aku seperti kamu." Maknanya kepimpinan penting, tapi orang yang di bawah pun juga ada tanggungjawab. Maksud tidak boleh kita mengatakan bahawa semuanya kalau baik, baik semuanya. Mesti ada timbal balik, mesti ada daripada pihak, semua pihak untuk memberikan kebaikan. Jadi orang yang kita lihat cabaran yang berlaku di zaman mereka diatasi, tapi kadang-kadang punca bukan mereka, bukan sebab mereka tak pandai memimpin. Ia puncanya ialah banyak benda. Sebab itu ilmu, sebab itu amalan, sebab itu pengaruh-pengaruh ni semua ni mesti dikawal. Sebab itu kepimpinan yang baik perlukan rakyat yang baik. Ya, itu maksud dia. Jadi ada cabarannya setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini, dan sambil anda berehat bolehlah anda mendal nombor talian kami ketika ini 03-6205-1500, 03-6205-1500. Dan insyaAllah kita bakal membincangkan tentang tajuk mentaati pemimpin apabila kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, pilihan utama anda. Bila pakai kopiah ni dia tak op-
IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, kembali kita bersiaran di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Dan anda masih lagi mengikuti siaran rancangan Tafakur Fidin yang disiarkan setiap Selasa bermula jam 9 malam. Dan pada malam ini, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Adlan Abdul Aziz membicarakan tajuk yang menyentuh tentang mentaati pemimpin. Baiklah, Ustaz, sementara tadi kita ada dua pemanggil. Pemanggil yang pertama bertanyakan tentang beberapa pihak yang menegakkan Islam. Ada setengahnya. Silakan, Ustaz. Baik. Maksudnya kekeliruan itu ialah kerana bila yang bertanya tadi mengatakan bahawa ramai yang mendakwa di menegakkan Islam. Jadi ini kita faham bahawa zaman berzaman dakwaan ini sentiasa ada, dan bermakna ia mesti dilihat kepada intilah, inti parti dia, isi kandungannya, supaya kita mengenali adakah yang dibawa dan didakwa itu benar-benar Islam. Jadi kita bagi contoh yang mudah, di zaman ini ada orang yang mendakwa dia nak menegakkan negara Islam, maka dia membawa fahaman yang kita panggil IS atau Daesh, ataupun yang lebih kepada membawa peperangan yang kadang-kadang tidak terkawal, tidak berdisiplin, yang disebut oleh ulama. Maka adakah dia membawa dakwaan Islam yang sebenar? Maka para ulama menjawab, ini bukan cara yang sebenar. Islam mesti ditegakkan dengan disiplin ilmu, dan peperangan juga ada fiqahnya, ada adabnya, ada peraturannya. Jadi jawapan saya adalah, pertama, tidak semua yang mendakwa menegakkan Islam itu benar. Maka untuk mengenalinya bagaimana, maka baliklah kepada ilmu. Sebab itu ilmu mendidik kita dan menunjukkan jalan yang benar. Sentiasalah pergi ke majlis ilmu, banyakkan ilmu agama. InsyaAllah ilmu ni adalah cahaya untuk membezakan di antara yang benar dan yang salah. Dan insyaAllah bila kita kenal orang-orang yang benar-benar menegakkan Islam, kita akan bantu. Dan kita tidak hadkan kepada mana-mana pihak secara sedikit, tapi kita faham bahawa ramai orang menegakkan Islam dengan cara masing-masing. Jadi cara yang benar, maka kita sokong, dan kita juga doakan, dan kita bantu sekadar yang mampu dalam semua aspek kehidupan. Wallahualam. Okey, kita dengarkan soalan yang berikutnya yang dikemukakan oleh salah seorang rakan pendengar IKIM FM ketika ini. Yang mata-mata kebanyakan sekalian berlandaskan kroni atas sikap kepimpinan tu, dia pentingkan kroni penegerian. Banyak apa pandangan Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, kenegerian disebutkan tadi, dan dibandingkan dengan zaman Nabi SAW, kita lihat ulama menjawab dengan beberapa jawapan. Antaranya ialah dalam kepimpinan, dalam Islam, kepimpinan ditentukan oleh kemampuan, bukan oleh apa-apa aspek yang lain. Tetapi kalaulah kemampuan itu datang berserta dengan contohnya di zaman Rasulullah SAW, kepimpinan itu daripada Quraisy, Arab Quraisy. Dan mungkin di setengah-setengah negara ada bangsa-bangsa tertentu yang monopoli kepimpinan. Kerana apa? Kerana ia mampu. Kerana ia ramai, ataupun ia telah diakui. Maka ini tidak salah. Bukan maksud kalau dipilih pemimpin yang lebih kurang sama negeri ke negara ke apa semua, bukanlah mesti bermaksud ia benda yang salah. Kalau dengan syarat, kalau kepimpinan itu mampu dan adil. Bermakna zaman Rasulullah SAW, kita lihat kepimpinan yang Nabi lantik ialah daripada kalangan kaum Quraisy. Dan juga begitu juga zaman berzaman, dipilih kaum-kaum tertentu untuk menjadi ketua. Bermakna ia mungkin ada aspek-aspek yang membantu, tapi kezaliman tak boleh. Ketaatan kepada Allah mesti, kebajikan mesti dijaga. Maka tidaklah menjadi satu kesalahan kalau kita dapati ada unsur kenegerian dalam mana-mana kepimpinan. Tetapi lebih kepada kemampuannya, dan juga memimpin dengan berlandaskan keadilan. Itu maksud itu yang paling penting. Dan Rasulullah SAW menyebut dalam banyak hadis bahawa walaupun bukan Arab yang memimpin kamu, atau walaupun bukan Quraisy yang memimpin kamu, kalau dia taat, kalau dia adil, ditaati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun kamu dikatakan, katalah ada pemimpin daripada kalangan hamba atau Habsyah atau apa, bermakna dibenarkan kalau ia adil dan ditaati dengan kebaikan. Nah, itu maksud konsep yang luas
Islam tidak membezakan. Tetapi bila berfikir soal kemampuan, keadaan, aspek tertentu, tidak menjadi penghalang kalau sama dari segi apa-apa pun, dari kenegerian ke apa, tak ada masalah. Wallahu'alam. Sebagai seorang pemimpin, Ustaz, seseorang itu perlu berjiwa lebih besar dan juga sabar dalam menghadapi sebarang cabaran dan dugaan. Namun demikian, persiapan diperlukan, Ustaz. Jadi, mungkin Ustaz boleh kongsikan, jika seseorang pemimpin itu diamanakan untuk memimpin sesebuah kumpulan yang kecil ataupun besar, persiapan apakah yang perlu diperlengkapkan terlebih dahulu? Ya, dan memang ini soalan yang penting kerana kadang-kadang ada orang merasakan bahawa dia layak untuk jadi pemimpin. Cuma dia perlu semak balik soal adakah ada lagi sudut yang dia perlu perbaiki. Maka pertama sekali, pemimpin itu mestilah ada ilmu. Dan ilmu ni ada dua lah. Ilmu tentang kepimpinan itu dan ilmu tentang agama. Bermakna ilmu ni lah yang akan menjaga dia supaya membuat pertimbangan yang betul, mengatasi masalah bila timbul masalah yang sukar. Maka perlu ada ilmu, dan perlu juga satu lagi benda yang penting ialah perlu ada amanah terhadap apa yang ditugaskan. Memang ada satu sikap mengelakkan daripada sebarang kita panggil salah laku yang sekarang orang sebut tentang rasuah, tentang apa ini, integriti. Ini benda yang paling besar dalam hidup seorang pemimpin, dan ia elok dilengkapkan sebelum dia naik. Maksudnya sebelum dia dilantik, kan? Sebab itu kadang-kadang bila saya mengajar di masjid dan surau, saya mengajar kitab, contohnya kitab Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang saya beritahu kepada jemaah masjid, kalaulah di antara tuan-tuan ni ada yang akan jadi pemimpin, seolah-olah dia tahu, saya kata saya rasa perlu baca Syama'il Muhammadiyah. Maksudnya perlu ada satu bacaan, bahan bacaan bagaimana Rasulullah memimpin, bagaimana sahabat memimpin. Bermakna kita perlu lihat kisah-kisah yang sebegini. Misalnya kita sebut dalam minggu lepas, kita lihat pengorbanan sahabat untuk kita berkorban. Kita ada satu motivasi. Jadi kisah benar, iaitu para sahabat. Begitu juga pemimpin, dia mesti baca kisah kepimpinan. Kisah macam orang kata, kisah kepimpinan pertama sekali mesti Rasulullah SAW. Yang kedua para sahabat. Mungkin lepas tu dia akan baca kisah kepimpinan luar, maksudnya yang berjaya. Jadi kisah kepimpinan memang amat membantu, terutama bila ada masalah yang perlu diselesaikan. Bagaimana mereka selesaikan? Nah, saya nak cakap banyak pun, saya bukan pemimpin. Tapi maksudnya itulah yang disebut-sebut oleh orang yang nak jadi pemimpin. Dia mesti tahu ilmu, dan yang kedua pengalaman orang yang telah melalui benda tersebut. Membaca pengalaman Rasulullah, para sahabat, orang-orang lepasnya, orang zaman sekarang, dan juga zaman muda yang masih ada yang telah terbukti kepimpinan mereka. Itu mesti. Mengutip pengalaman semata-mata untuk mendapat inspirasi, ya, Ustaz. Betul. Dan bukan sekadar teori saja, bukan, Ustaz, ya. Perlu diamalkan berbentuk praktikal, ya, dari semasa ke semasa. Betul. Ustaz, ya, kalau kita lihat Rasulullah cukup kasih dan sayang kepada umat-umatnya, dan saya pasti ada pesanan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya berkenaan dengan mentaati pemimpin, silakan, Ustaz. Ya. Jadi kita ambil daripada buku kita. Pertamanya ialah hadis daripada Ibnu Mas'ud yang menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat supaya bersabar kalaulah ada perkara yang mereka tidak suka kepada pemimpin mereka. Kemudian hadis lepas itu juga menyebut benda yang lebih kurang sama, iaitu taatlah kepada pemimpin. Taat itu ialah seperti kamu taat kepada aku. Maksudnya bila Rasulullah hantar rombongan yang dipanggil sariyah, jadi rombongan peperangan atau rombongan tentera yang baginda tak ikut, maka baginda terpaksa lantik seorang ketua. Maka baginda pesan benda ni, kamu taat kepada dia seperti mana taat kepada aku. Jadi lebih kepada berpesan supaya, yalah, mungkin pemimpin itu muda, mungkin dia tidak sama seperti mereka, tapi bila Rasulullah suruh, maksud taat. Ketaatan itu amat membantu dalam rombongan peperangan. Kemudian satu lagi hadis adalah Rasulullah suruh bersabar kalau ada masalah di kalangan pemimpin. Apa maksud semua hadis ni? Kadang-kadang setengah orang dia hairan, dia kata, kenapa Rasulullah ajar begini? Ulama menjawab, bukan ulama biarkan, ulama menjawab bahawa pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umat Islam supaya menerima kekurangan yang ada pada kepimpinan yang bukan baginda, selain baginda. Yang sempurna hanyalah baginda. Maka kena terima hakikat akan ada kekurangan. Tetapi yang kedua,
Kalau kekurangan itu diatasi dengan cara yang salah, maka dia akan berlaku lebih teruk. Huru hara. So itu Rasulullah suruh sabar untuk menjaga, saya sebutkan tadi, untuk menjaga supaya tidak berlaku, tidak hilangnya perintah-perintah Allah yang lain. Jadi makna pemimpin tu, sikit-sikit kita mengamuk, sikit-sikit mengamuk, susah juga kan. Sebab tu ada hadis yang menyuruh bagaimana Rasulullah melarang mengangkat senjata kepada pemimpin yang bermasalah, mungkin teruk dan sebagainya. Ada sahabat kata, adakah kita perlu angkat senjata Rasulullah? Akan datang nanti. Rasulullah kata jangan. Maksudnya Rasulullah ke arah mendamaikan, ke arah ketenangan, ketenteraman dan kesabaran. Ini bukan soal tak tegur. Tegur tu ada hadis lain. Nasihat tu ada hadis lain. Kan Nabi sendiri sebut bahawa nasihat itu kepada pemimpin-pemimpin. Maksud menasihati dengan baik itu tanggungjawab. Tetapi bila menyelesaikan masalah dengan pertumpahan darah semata-mata, peperangan semata-mata, huru-hara semata-mata, dia akan bawa kepada yang lebih buruk. Itu maksudnya. Walaupun pemimpin tu tak perfect, tak sempurna, biasa, tapi kalau dibetulkan mungkin ada kebaikan. Bila dipotong atau diperangi, maka dia akan timbul masalah. Ibarat kata saya seorang pendakwah terkenal Islam zaman sekarang itu, Syekh Hamzah Yusof, dia kata kadang-kadang ada manusia menyangka orang itu zalim, maka dia nak menggantikan orang tersebut sedangkan dia pun zalim juga. So dia zalim sebelum dilantik. Jadi apa akan berlaku kalau dia yang zalim ini dilantik? Jadi makna Syekh Hamzah Yusof berpesan supaya selesaikan dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara sikit-sikit angkat senjata perang, atasi dengan kekerasan, bukan begitu. Ya. Setiap cara ada jalan penyelesaiannya, ya. Ustaz, ya. Dan Ustaz, saya tertarik dengan salah satu hadis riwayat Ahmad ini. Mungkin Ustaz dapat kongsikan sejauh mana kefahaman kita sebagai umat Islam memahaminya. Di mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud jemaah itu membawa rahmat dan pepecahan itu membawa azab. Mungkin dapat Ustaz kaitkan dengan tajuk kita pada malam ini. Ya, ya. Hadis itu merupakan di antara hadis-hadis utama, yang mana Rasulullah SAW memberitahu dengan jelas, bahawa baginda nak umatnya ini bersatu. Sampaikan Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah menyebut bahawa bersatu dalam keadaan ada kekurangan lebih baik daripada berpisah, berpecah walaupun masing-masing itu hebat. Jadi kita dah faham bahawa orang yang bersatu lebih baik daripada berpecah. Dan bila Rasulullah menyebut bahawa bersatu itu rahmat, bermakna rahmat itu membawa rahmat Allah. Dan bila menyebut bahawa perpecahan itu satu azab, satu musibah, bermakna memang dia terbukti dalam sejarah Islam bahawa yang merasai azab itu ialah ramai. Dia meluas bila berpecah. Bila bersatu, mungkin kita kata bila bersatu ada orang yang terabai, maka dia dibantu. Tapi bila berlaku perpecahan semua orang, maka di sini kita kena fikir manakah yang kita nak dahulukan. Adakah kita nak berpecah semata-mata dengan keegoan masing-masing, atau kita nak tolak ansur, toleransi, benda yang kita boleh maafkan, benda-benda kita tolak ansur, mungkin lebih baik untuk kita dapatkan kesatuan. Jadi hadis ni memang hadis yang utama, dan para sahabat juga berdepan dengan masalah yang sebegini, dan mereka ke arah menyatukan umat. Walaupun ada pergeseran sedikit sebanyak, tapi kita nak kebaikan. Dan kita mungkin, maksud saya, setengah orang cakap apa, dia kata bermasa muka sekejap, mungkin lepas tu akan insyaAllah lebih baik, kan? Maksudnya tahan kejap kan, bersatu. Tapi kalau ikutkan nak bergaduh, memang tak habis. Itu perlu ada kekuatan dari segi menahan kemarahan, ya Ustaz, sebagai seorang pemimpin. Mungkin kita telah sampai ke penghujung rancangan kita pada malam ini. Sedikit rumusan daripada Ustaz, peranan dan tanggungjawab kita sebagai ahli masyarakat dalam mentaati pemimpin. Silakan Ustaz. Baik. Sebagai kesimpulan, saya nak sebutkan bahawa bila kita membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang mentaati pemimpin, jangan sesekali kita salah faham bahawa Rasulullah nak membiarkan perkara salah berlaku. Tidak. Rasulullah mengajar kita bahawa kepimpinan mesti dijaga. Perkataan yang disebut oleh baginda ialah an-nasihah. Dalam hadis yang terkenal oleh Imam Muslim, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Cuma saya nak sebutkan bahawa nasihat dalam bahasa Arab bukan bermakna semata-mata pesan kata-kata di mulut. Nasihat ialah juga bermaksud membantu, ikhlas, menolong, bekerjasama. Juga dia panggil nasihat dalam bahasa Arab. Bermakna nasihat dalam bahasa Arab lebih luas daripada bahasa kita.
Bahasa kita nasihat ni apa? Saya nak datang, saya nak nasihat. Tak, bahasa Arab dia lebih luas. Sebab an-nasihah daripada perkataan nasuh, nasuha, maksudnya suci, bersih. Sebab itu kita pergi taubat nasuha, an-nasuh. Maksudnya ialah, bila ada kepimpinan yang perlukan ketaatan dan bantuan dan kerjasama, maka nasihat dalam Islam ialah membantu. Bila ada kepimpinan yang buat silap, maka nasihat tu ialah menegur dan membetulkan dengan baik. Bermakna an-nasihah itu adalah kata kunci yang sebenar bagaimana pemimpin yang baik dibantu, yang salah dibetulkan. Bukan maksud nasihat semata-mata nak nasihat semua benda salah, nak cari salah, bukan. Tapi lebih kepada kalau ada kesilapan dibantu, kalau nak buat baik disokong. Maksudnya tak boleh kita bila ada orang nak buat baik, kita takkanlah kita nak ini tak penting. Kita nak menyokong kebaikan walau daripada siapa sahaja. Itu maksud kepimpinan ni. Bila Rasulullah suruh bantu, maksud bukan semata-mata menegur, tapi juga menyokong dan menolong melaksanakan tugas yang diberikan. Itu maksudnya ketaatan tu. Ya, saya.